Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Balik lagi bersama gue di Rakamani. So guys, jadi pada video kali ini, seperti di judul, gue mempunyai game yang mirip dengan Car X Street ya. Sebelumnya gue udah merekomendasikan beberapa game yang setidaknya atau sekiranya itu mirip dengan game Car X Street ya, dimana memang Car X Street ini untuk di Android itu masih abu-abu ya, masih belum jelas gitu kapan rilisnya. Dan katanya memang Oktober dikatakan oleh pihak Car X Street-nya, tapi sudah Oktober dan sekarang sudah November, belum juga rilis gitu ya, kita semua di PHP-in. Nah untuk itu ya, kita sambil nunggu di sini, gue punya game yang keren abis. Di sini kalian bisa lihat ya tampilan dari gamenya. Di sini kira-kira game apa guys? Kalian bisa menebak gak? Ini bukan game kaleng-kaleng guys ya. Ini gamenya tuh hampir mirip dengan Car X Street ya, dan di sini grafiknya itu ada low, medium, high dan juga ultra. Di sini gue menggunakan grafik high, dimana gue menggunakan Vivo ya, HP Vivo berapa gue lupa gitu ya. Dengan RAM kalau nggak salah RAM-nya itu 4 atau 6 giga gitu ya. Dan di grafik high ini memang agak sedikit lag ya, agak sedikit lag, cuman nggak terlalu lag banget gitu. Nah di sini ada beberapa jenis macam mobil ya, dan juga ada beberapa jenis track atau menu pilihan untuk bermain. Di sini juga ada multiplayer, jadi teman-teman semua bisa mabar gitu ya dengan teman-teman kalian gitu. Tapi di sini juga untuk mode gamenya ada juga mode open world. Nah ini dia mode open worldnya ya, dan tampilan dari gamenya seperti yang kalian lihat di sini. Dari segi grafik sih oke banget ya guys ya. Nah untuk ngegas di sini kalian tinggal tarik aja pedal bottom gasnya, tarik ke atas guys. Jadi kalau misalkan kalian diklik aja itu gak akan maju gitu. Nah ini untuk beberapa pilihan dari tampilan kameranya ya. Nah ini kalian tinggal ditarik aja pedal rem atau gasnya, tarik ke atas seperti itu. Nah gimana guys menurut kalian, ini gamenya memang open world dan masih dalam tahap ini juga sih guys ya, belum terlalu sempurna, tapi menurut gua game kayak gini tuh memang udah cukup menurut gua ya, sebagai pengganti dari Car X Street ya. Memang kalau dibandingkan dengan Car X Street-nya memang agak jauh gitu ya dari segi grafiknya itu. Dan seperti yang kalian lihat di sini, dari segi grafik gua ulangi lagi, memang agak cukup sedikit kaku ya, memang sedikit kaku, tapi dari segi warna ataupun dari segi tampilan gamenya itu enggak kaleng-kaleng guys. Nah di sini kalau misalkan kalian melanggar peraturan itu ya, kalian akan hidup kembali kayak gitu loh, respawn ulang, respawn ulang gitu ya. Nah di sini memang dari mapnya sendiri nggak terlalu gede ya. Gua nggak tahu di Car X Street mapnya gede atau enggak, tapi di sini yang jelas di game Racing in Car ini mapnya nggak terlalu gede. Cuman lumayan lah dengan size ukuran game yang 500 MB-an itu juga cukup. Nah di sini ada orang guys. Di sini ada orang, dan kalau misalkan kalian tabrak ya, misalkan kalian tabrak ini maka akan melanggar gitu ya. Maka kalian akan nge-respawn ulang. Nah seperti ini guys. Oh, damn.
Oke guys, di sini gue akan kasih tahu ke kalian gimana cara mendownload filenya ya, dan gue harap teman-teman semua enggak ngeskip ya cara mendownload gamenya. Oke, langkah pertama kalian buka dulu link yang ada di kolom komentar video ini ya. Nah, kalian klik linknya atau enggak kalian pastikan seperti ini, terus kita klik saja. Nah, nanti kalian akan dibawa ke tempat seperti ini ya. Nah, terus kalian centang saya bukan robot. Nah, setelah dicentang saya bukan robot, maka terus kalian klik yang ini nih, klik here to continue. Nah, kemudian kalian klik kembali. Nah, tunggu, ini masih loading ya, generate link. Nah, kemudian kalau misalkan tulisannya sudah ada get link, kalian tinggal klik aja get link ini guys. Nah, terus kita klik kembali. Nah, nanti akan muncul filenya seperti ini. Kalian tinggal langsung download saja ya, karena di sini gua udah ngedownload, maka ya udah gitu ya. Kita klik batal. Nah, terus di sini kita coba lihat apakah sudah masuk. Nah, ini udah masuk nih ya. Nama gamenya Racing In Car Multiplayer. Jadi kalian tinggal klik saja file ini. Terus kita tunggu ya, kita tunggu. Nah, kemudian kalian tinggal install saja gamenya gitu ya, jadi mudah banget. So, itu aja untuk video kali ini, semoga teman-teman suka. Dan untuk next videonya, gue juga akan merekomendasikan beberapa game yang hampir mirip dengan Car X Street ya, dimana emang game Car X Street untuk di Android itu belum pasti ya, kita semua di PHP-in gitu ya. Dan ya, untuk video kali ini segitu aja. Jangan lupa kalian di subscribe, di klik loncengnya. Jangan lupa kalian di like video ini, di share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa kalian follow Instagram gue di @rakanoskeraji. And see you on the next video. Bye-bye.